Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joos Channel di sini. Ya teman-teman, untuk hari ini tanggal 31 Desember 2020 atau hari terakhir ini ya untuk tahun 2020, saya berada di Pasar Hewan Wonolelo ya, Pasar Hewan Wonolelo Kabupaten Wonosobo. Ya seperti ini katanya teman-teman. Untuk yang pertama kali ini saya mau buat video ini tentang harga-harga atau tanya harga kambing-kambing Jawa Randu ataupun kambing Jawa biasa ya. Jadi di kelas ini bakalan yang kita lihat ini teman-teman ya, ada dua ekor kambing bakalan teman-teman, warnanya merah. Iya. Gawa piro mau Pak? Ya gawa telu. Gawa telu? Oh iya. Bawa tiga ekor ini bapaknya ini. Ini sudah termasuk bakalan, ini umurnya masih muda. Umur berapa bulan itu Pak? Umur 7 bulanan. Sekitar umur 7 bulan. Ini kok yang satu kok yang kecil ini umur berapa ini? Umur kecil tapi kan umurnya udah. Ya, kiang berarti. Ya, udah ini sama. Ini sama-sama berarti umurnya 7 bulanan ini teman-teman. Untuk jenis kelamin betina apa jantan ki? Oh, jantan kabeh. Oh iya. Ya, ternyata jantan semua ini teman-teman. Harga berapa ini Mas Bro? 4.000 untuk 2 ekor ini. 2 jutaan atau gimana ini? Yang ini berapa? 2 yang gede. 21 yang 19. Yang ini 2.100.000 dan yang ini 19, 1.900.000. Jadi untuk harga bakalannya teman-teman, salah satu contoh pasar Wonolelo Wonosobo ya ini teman-teman ya. Ya teman-teman, ini ada lagi ya untuk satu ekor kambing Jawa, yang ini dari jantan juga. Untuk umurnya ini berapa, umurnya berapa bulan nih Pak? Umurnya berapa bulan? Sekitar 14 bulan. Oh, 14 bulan. Iya, 14 bulan. Satu tahun lebih dikit ini teman-teman ya. Kambing Jawa biasa ini. Ya, ini jantan. Harga berapa, Pak? Hah? Harganya berapa ini? Ini kapasnya 24. 24. Buat oh, belum dapat ya? 2.400.000 ini harganya. Ya, harga 2.400.000 untuk kambing bakalan jantan ini. Matur nuwun Pak. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk cari bakalan kambing-kambing bakalan yang lain. Ya, ini ada dua ekor lagi ini teman-teman. Ini juga jantan. Tidak menit gambar ini. Anak masih? Anak. Biasanya betul kan kalau kalian kok? Alhamdulillah. Iya, ini ada lagi yang warna merah sama putih teman-teman. Ini juga bakalan jantan. Oke, kita lihat dulu. Iku umurnya sekitar berapa sih? Hah? Umurnya berapa? Sekitar setahun kuliah. 6 bulan. 6 bulan sampai 7 bulanan lah ini teman-teman ya. Katanya barusan 6 bulan. Mantul juga ini teman-teman ya, dari kambing Jawa. Harganya berapa ini? Harganya berapa?
2 ribuan berarti? Iya. Ya. Harga 4 juta. Ya. Harganya 2 jutaan ini teman-teman ya, untuk bakalan kambing jantan hari ini. Oke, siap. Oke, sekarang kita cari lagi untuk yang lain. Ini punya Pak Jo. Kita pindah dulu. Kita coba tanya ini untuk punya Pak Gio. Yang mana ini punya Pak Gio, Pak? Yang bakalan-bakalan mana, Pak? Bakalan ini. Oh, ini bakalan-bakalan ya. Ini kambing apa aja ini, Pak? PE, kepala hitam. PE kepala hitam ya. Babonan. Ini yang ini babonan. Yang ini untuk yang bakalan, Pak ya. Ini umur berapa ini, Pak? Umur 4 bulanan. 4 bulanan. 4 bulan udah gede ini. Ini juga udah gede. Harganya berapaan ini, Pak? Harganya 21. 21. 2 juta 100 ya. 2 juta 100. Ini yang babon ini. Nah. Ya. Itu ada lagi yang babon, teman-teman. Yang ini harga 2 juta 100-an. 1 2 3 ini. Yang ini berapa babonnya? Gede sekali ini, Pak. 3 setengah. Lemu ya. Gemuk ini teman-teman. Yang ini berapa, Pak Gio? Yang ini 3,5. 3,500. Kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini kambing babonan punya Pak Gio. Ya, ada lagi. Yang itu berapa, Pak? 4,5. 4,5. Kita lihat dulu. Ini juga masih punya Pak Gio dari kambing PE ini teman-teman. Rp4.500.000 dan kalau saya lihat ini gede ini teman-teman, untuk tingginya sekitar 60 sampai 70 cm. Ya, yang tadi bakalannya dan yang ini untuk induannya. Masih bawa mana lagi ini, Pak? Yang ini, Pak. Ini induan masih muda kayaknya ini, Pak. Muda. Oh, ini mahal. Ini juga. Yang juga mahal berapa ini yang ini? Ini 6,5. 6,5. Ini dua peran dulu, Pak. Ini kepala hitam. Kepala merah. Kepala merah. Oh. PE kepala. Ini 24. 2.400.000 yang ini. Cukup bawa banyak untuk hari ini, Pak Yo. Yang ini berapa, Pak? 6 juta. Nah, ini. Ini PE kepala merah teman-teman ya, tapi harganya cukup wah juga. 6 juta. Babonannya umur berapa tahun itu, Pak? Itu sekitar 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan. Kalau tengah tahun. Baru laktasi pertama ya. Satu kali. Ini baru laktasi satu kali, teman-teman ya, untuk induan yang jumbo ini. Harga 6 juta. Pasutan. Oke. Ya, kita lihat dulu yang ini dulu teman-teman ya. Harga 6 juta. Dan ada lagi. Yang ini punya Pak Gio enggak? Yang itu enggak. Bukan. Yang warna merah itu, Pak. 25. 25. Itu masih muda, umur berapa itu, Pak? 10 bulan. 10 bulan. Kita lihat dulu. Ini juga masih bakalan teman-teman ya, umur 10 bulan, harga 25 atau 2 juta setengah. Cukup gede-gede ini untuk kambing-kambingnya Pak Gio. Merah itu punya siapa, Pak?
Bukan Pak Gio. Sudah semua. Bakal-bakal. Oh, bakalan. Yang punya Pak Gio yang mana? Kita lihat lagi untuk yang bakalan lagi, teman-teman ya. Oh, yang ini teman-teman. Ada lagi yang ini teman-teman. Kurang, Pak. Ini setengah, kecilas limo. Oh, kecilas limo. Umurnya kurang. Ya, ini masih muda sekali alias masih termasuk jumpai ini teman-teman ya. Harga 3.500 untuk 2 ekor. Ini yang satu gede, ini jantan semua. Satu gede, ini yang agak kecil. Oh, yang mana Pak? Yang itu. Ah, ini juga teman-teman. 2 jutaan. Masih punya ya, Pak Giok. Ini harga 2 jutaan. Ini bakalan jantan juga. Harganya 2 jutaan yang ini. Masih di bakalan-bakalan jantan ya. Banyak sekali ini bakalan-bakalannya punya ya, Pak Giok maupun induannya. Iya, untuk review kambing-kambing bakalan hari ini cukup sekian dulu teman-teman. Barangkali teman-teman minat sama bakalan-bakalan punya Pak Gio ataupun yang lain, bisa hubungi nomor teleponnya Pak Gio nanti yang ada di deskripsi. Ya, terutama punya Pak Gio ya, karena yang lain nggak ada teman-teman ya, nggak ada nomor teleponnya, maaf. Ya, saya akhiri sekian dulu liputannya. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.